Ada korban positif COVID-19 dan sekarang mau disemayamkan langsung oleh petugas BNPB Tabanan, dan kita nggak bisa dekat-dekat dari sana, kita hanya bisa menyaksikan dari jauh, dari jarak jauh, karena ini juga merupakan tradisi ya sahabat. Ya, semoga bumi pertiwi kita tercinta ini cepat tersenyum kembali. Nah, ini ambulans yang membawa tadi. Tadi menyentuh mayat hanya keluarga, anak dan menantunya saja. Kita menyaksikan dari jarak jauh, guys. Thank you.
guys, ini kita sudah bisa menyaksikan prosesi pembakaran mayatnya, pembakaran jenazahnya. Sangat menyedihkan. Dan ya, bagaimana kita punya tradisi kalau ada orang meninggal kita selalu menghadiri pemakamannya, tapi sekarang kita tetap menghadiri, cuman kita jaraknya berjauh-jauhan, ada yang di jalan. Dan kita dari sini lihatnya, semoga bumi pertiwi tercinta kita ini cepat bisa tersenyum kembali dan COVID-19 tidak merajalela lagi. Astagfirullahaladzim.